Guys, aku abis beli ini. Kita buka ya ini teh. Rada berat. Oke lah guys. Nah, aku teh beli ini guys. Sebenarnya gabut ya. Jadi biar bisa dibawa ke mana-mana gitu, tidurnya empuk sama pemompanya juga. Jadi biar enggak ditiup. Soalnya kalau misalkan ditiup pakai mulut nanti jadi badag banget gitu mulut akunya. Terus aku beli bando. Ini jeda ya, sasapit rambut. Sama ini cute banget karena lucu, udah aku beli. Mari kita cobain yang ini guys, kita unboxing. Guys, dikarenakan aku teh enggak bisa ya ngebukanya, jadi sama aku dirowek-rowek gini. Demi susah pisan atau ini mah ngebukanya. Duh, berat lagi. Ini plastiknya kita rowekin, pakai tangan juga gampang. Waduh, badag banget guys. Jadi detailnya tuh kayak gini tuh atasnya ya, ciga buludru-buludru gitu. Ini belakangnya. Kita mari cari liang, yang mana yang ini liangnya yang harus kita pompa guys. Nah, ini liangnya ketemu. Kita coba buka ini si pompanya. Bentar aku buka dulu ya. Rada rese. Lucu banget ini para pompanya. Cuh. Jadi mau capek-capek kudu niupan. Nah, ini teh si corong-corongnya ada fungsinya, katanya ini buat niup. Ini buat membuang anginnya karena kita mau meniup. Lalu kita masukkan corong yang ini, guys. Ininya kita buka. Terus liangnya kayak gimana ini, Di? Ini lagi ngisi. Itu barusan lagi ngisi, guys. Sumpah suaranya torek banget gitu. Kenceng ih gandeng. Nah, ini udah melendung, udah jadi, guys. Udah bisa ditidurin.